Pendukung Arsenal tidak perlu khawatir dengan masa depan pemain potensial mereka, Gabriel Martinelli. Kontrak baru sang pemain dilaporkan nyaris rampung. Gabriel Martinelli yang baru didatangkan dari Ituano, klub asal Brasil, pada tahun 2019 lalu dengan cepat jadi idola di Emirates Stadium. Pemain berusia 21 tahun ini tampil tajam dengan 23 gol dan 12 assist dari 109 penampilan. Penampilannya yang impresif membuat sejumlah klub besar tertarik. Itu yang membuat Arsenal segera memperbarui kontraknya, walau kontraknya baru akan habis pada 2024 mendatang. Tidak hanya kontraknya yang diperbarui, Arsenal sampai rela memberikan gaji tinggi kepada Martinelli. Gaji barunya akan naik hampir 3 kali lipat. Arsenal kabarnya akan langsung memberikan kontrak berdurasi panjang kepada pemain timnas Brasil tersebut. Sejumlah laporan menyebutkan Gabriel Martinelli akan mendapat kontrak baru berdurasi 4 tahun. Nantinya akan ada perpanjangan kontrak otomatis selama 1 tahun. Dengan kata lain, Martinelli akan jadi bagian dari De Gea nanti tahun 2026 mendatang. Saat ini Martinelli mendapatkan gaji sebesar 70 ribu pound sterling per pekan. Gajinya akan naik signifikan setelah kontrak baru diberikan. Laporan dari Daily Mail menyebutkan kenaikannya akan menjadi 200 ribu pound sterling per pekan. Dengan bayaran tersebut, Martinelli akan jadi pemain dengan bayaran tertinggi kedua di Arsenal, sama dengan Thomas Partey. Gabriel Jesus masih jadi yang tertinggi dengan 265 ribu pound sterling per pekan. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Martinelli memang masih sangat ingin bertahan di Arsenal.